hari ini? Seneng gak pergi ke mall tadi? Ah, bunda pelit! Mira, Nisa, ini waktunya sholat. Kita sholat dulu. Bun, ajak anak-anak sholat. Mira, Nisa, kita sholat dulu yuk. Ayo, udah nunggu di bawah. Ayo, sayang. Sholat. Ngapain bunda sholat? Ah, males ah. Kok gak mau? Yuk, kita sholat dulu yuk. Nanti bunda tambahin uang belanja untuk kalian. Oke. Ayo, anak pintar. Males. Udah besar gak boleh males. Ayo ya sayang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mira, Nisa, kalau sudah sholat itu, kalian jangan langsung berdiri. Astagfirullahaladzim. Ayah, bunda, terlalu banyak peraturan. Ih, bacot. Ada berita apa ya di koran hari ini? Biasa, investasi Indodax. Ada telepon ya. Diangkat dulu ya. Iya. Halo? Apa? Perusahaan bangkrut? Ayah, maafkan kami ya. Kami akan berubah, kami akan taat beribadah. Anak-anakku, ayah telah tenang di sini. Kita pulang ya, nak. Mira, Nisa, bunda ini kalian berdua nanti belajar mengaji dengan teman bunda. Kebetulan bunda ada teman yang dulu teman bunda masih kecil, sekarang sudah jadi ustazah. Jadi bunda ingin kalian berdua nanti belajar ngaji dengan teman bunda ya. Dan bunda janji kalau kalian sudah menjadi anak yang hafiz Quran, bunda akan memberangkatkan kalian berdua insya Allah umroh ke tanah suci Mekah. Amin, makasih bunda. Mira, Nisa, sebentar lagi ustazah akan datang untuk mengajar kalian mengaji. Ya bun. Assalamualaikum. Silakan Ustazah. Ini Ustazah Almira namanya. Dan ini namanya Nisa. Assalamualaikum. Saya mempercayakan kepada Ustazah untuk mengajarkan anak-anak saya ini agar pandai mengaji. Dan juga insya Allah nanti bisa menjadi anak yang hafiz Quran. Amin. Minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Wal mursalati urfa. Fal asyifati asyfa. Sadaqallahul azim. Bunda, hari ini anak-anak mau ikut lomba. Sesuai dengan janji saya, anak-anak ini nanti menjadi juara dalam kejuaraan Hafiz Quran. Insyaallah saya akan memberangkatkan umroh Mira dan Nisa beserta ustazah juga. Alhamdulillah. Terima kasih bunda. Ustazah sudah lama kepingin berangkat umroh. Bunda!